Hi everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku pengen sharing ke teman-teman satu produk yang bagus banget untuk kamu yang kulitnya berminyak dan kamu lagi cari bedak yang made untuk nahan minyak kamu this is a for you dan aku udah cobain sendiri aku udah beberapa kali pakai juga seharian dan aku udah mutusin bahwa ini emang produk yang bagus dan harus aku sharing ke temen-temen supaya kamu yang pakai juga ikutan glowing ikutan cerah mukanya bersih dan oke okay banget nggak dempul sama sekali produknya apa sih ini adalah produknya ini dari makeover ini bungkusnya sengaja aku simpan karena biar aku tunjukin dulu ke teman-teman supaya nanti kalau misalkan beli nggak salah ini adalah makeover power stay matte powder foundation ini isinya 12 gram harganya sekitar 150 ribuan teman-teman tapi kamu bisa dapetin secara lebih murah di e-commerce nanti aku kasih linknya di bawah ini dan aku pakai nomor W22 Warm Ivory. Kalau misalkan kamu mukanya kayak aku, kulitnya kamu bisa pakai nomor yang sama ya. W22 Warm Ivory. Uh, dan ini ada penjelasan keterangan dan lain-lain. Aku nggak bacain, tapi intinya adalah dia ini bener-bener katanya super ringan di kulit dan nahan minyak gitu karena dia matte ya. Terus ada expired date-nya 2024 gitu deh. Intinya ini adalah Matte power foundation ya Jadi udah segitu aja untuk uh, bungkusannya dan kita langsung aja ke produknya ini adalah produknya dan aku suka banget sama packaging Entah kenapa aku suka banget bedak yang uh, keluar dengan bunder kayak gini terus kalau misalkan dipegang tuh kayak enak aja gitu loh terus warnanya hitam dan kayak klasik tapi enggak kelihatan murahan gitu intinya adalah ini bedak yang ada kandungan foundationnya dan hasil akhirnya adalah matte gitu jadi super cocok banget untuk kamu yang kulitnya berminyak dan aku kulitnya sangat sangat amat berminyak jadinya aku akan kasih demoin ke teman-teman gimana hasilnya karena ini aku pakai foundation udah pakai blush tinggal di set aja pakai bedak ya terus uh, nggak ada lagi keterangannya dan aku suka lagi packagingnya di sini udah ada expired date nya jadi bagus banget kalau misalkan kamu yang anaknya jarang banget pakai makeup terus tiba-tiba nggak -tiba tahu ya expired date nya sampai kapan ini ada tenang aja langsung aja kita masuk ke Dalemnya uh, dalamnya ya bedaknya ini warnanya bagus banget nggak terlalu kuning nggak terlalu yang putih juga jadi ini terus kalau misalkan di swatch tuh kayak dia halus banget ya formulanya halus banget aku suka bedak yang formulanya halus kayak gini nggak keras gitu loh jadi uh, pas di muka tuh enak lembut dan smooth banget gitu terus kita udah dapet ininya teman-teman apa sih sponge nya kita udah dapet sponsnya yang kemana nih sponsnya tunggu bentar wait dan ini dia sponsnya yang aku temukan di tempat ini padahal ini sponsnya uh, begini dan ini tuh lembut ya nggak spons yang keras bukan ini spons yang lembut banget dan aku akan cobain pakai spons di sebelah kanan aku aku kasih kayak gini terus aku tempel di sini tuh kamu bisa lihat betapa uh, si powder ini tuh ngasih efek yang smooth banget di kulit terus menutupi juga ngecover pori-pori aku juga sih, Tuh. ya terus kayak pori-pori ngeblur banget dan uh, muka aku instantly lebih cerah dan smooth, alus banget gitu. Makeupnya jadi alus banget. Yang ini belum ya masih ada shininya. Aku biasa juga pakai brush yang ini, jadi kayak aku taruh di sini ada produknya, terus aku Pakein ke seluruhannya, tuh. Jadi, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Menurut kamu gimana? Menurut aku pribadi, bedak ini tuh bener-bener bedak yang dipakai kalau misalkan udah lama itu nggak dempul sama sekali nggak yang kayak retak kemana-mana gitu terus kayak peci di mana-mana tuh enggak sama sekali dia bener-bener semakin lama semakin nyatu ke kulit jadi kayak bagus banget aku nggak bohong ini bagus banget aku udah pakai agak lama gitu berjam-jam dan ini masih stay banget di kulit aku dan dia warnanya tuh nggak turun sama sekali nggak bikin kulit kita tambah gelap gitu loh jadi kayak tetap muka kita ada glowingnya ada cerahnya gitu loh pakai bedak gitu dan ini yang aku suka dia itu nahan minyak di muka aku nggak terlalu yang berminyak banget parah di bagian T zone apalagi misalkan kamu yang kulitnya berminyak tuh pasti tahu banget bahwa di daerah-daerah sini tuh kayak rawan banget berminyak tapi kalau misalkan pakai ini Minyak tuh lebih ketahan sama si bedaknya, jadi itulah yang aku suka banget sama bedaknya Makeover ini. Dan ini tuh dipakainya, walaupun dia powder foundation dia nggak berat sama sekali teman-teman jadi tetap enteng banget tetap bisa dipakai sehari-hari gitu ya tanpa foundation bisa banget langsung pakai ini aja tuh kayak udah bagus banget karena kemarin aku jalan-jalan nggak -jalan, pakai foundation nggak pakai apa langsung aja pakai bedaknya makeover yang ini bagus aja gitu loh muka aku kayak tetap cerah nggak gelap sama sekali dan itu minyaknya nggak terlalu banyak keluar gitu makanya aku suka banget dan aku rasa kamu yang kulitnya berminyak wajib coba sih sama makeover yang Power Stay Matte Powder Foundation. Nah biasanya tuh aku kalau misalkan pakai bedak juga jarang-jarang um, ada yang kayak serak di hati aku. Yang aku paling suka sih saat ini ya Uh, makeover yang ini sama bedaknya Maybelline yang Fit Me Powder itu aku suka. Jadi, baru itu aja yang aku suka, dan aku rasa bisa tahan di uh, muka aku, tahan minyak gitu, dan bener-bener hasilnya flawless. Jadi, emang banyak sih, aku punya banyak rekomendasi bedak-bedak lokal yang 2 uh, cake gitu, tapi itu kurang banget ketahanan minyaknya. Tapi aku bisa bilang di sini makeover juara banget untuk tahan minyaknya dan bikin flawless gitu. Yang kayak tiga jam tuh dia nggak retak, yang tiga jam tuh nggak bikin kayak dempul kita kayak, kayak pakai makeup gitu loh teman-teman jadinya. dia uh, aku suka banget. Kalau misalkan kamu pengen tahu rekomendasi bedak-bedak lokal aku yang tuh kamu bisa kunjungi TikTok aku di sini. Aku di sana nge-rekomendasin lokal uh, produk gitu bedak towe cake yang kira-kira mungkin cocok di kulit kamu dan cocok di budget kamu. Coba aja main-main ke Tiktoknya aku karena aku banyak review uh, produk di sana dan coba cek juga Instagram aku karena aku sering makeupan dan sering review skincare, makeup and everything di Instagram sini dan apalagi ya um, itu sih aku suka banget ini harganya worth it banget menurut aku karena hasilnya nggak main-main gitu loh nggak kayak jelek tuh nggak sama sekali kayak kamu nggak bakal salah kalau misalkan pakai bedak ini kayak ke acara yang penting ke acara yang main-main itu muka kamu nggak kelihatan aneh gitu loh jadi kayak tetap muka lo kayak habis perawatan gitu glowing banget dan cantik banget gitu jadi itu dia teman-teman review aku dari Makeover Power Stay Matte Powder Foundation yang ini yang nomor W22 warnanya banyak banget kamu bisa sesuaikan dengan warna kulit kamu ya gitu. Jadi itu dia review aku Makasih banget teman-teman yang udah nonton video aku sampai saat ini Jangan lupa like video ini kalau kamu suka Boleh juga komen apa aja misalkan video yang kamu pengen lihat lagi dari aku Dan kita bisa sharing apa aja tentang skincare, makeup, and everything di kolom komentar ya Aku tunggu ya Thank you, jangan lupa subscribe See you Bye